Dad? Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number one, never trust anybody. Dad? Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number one, never trust anybody. Okay, assalamualaikum, apa khabar semua? Sekarang saya sedang pending order sell stop pada pair GBP USD. Okay, ketika saya upload video di TikTok, ada yang komen apakah fungsi sell stop. Sell stop mesti diletak di bawah daripada harga semasa. Okay, saya punya entry sell stop itu akan aktif apabila price drop melanggar lever tersebut. So, selagi price tidak menyentuh lever sell stop itu, saya punya entry tak aktif ataupun tak trigger. Jika korang yakin price akan drop berterusan, maka boleh enter sell stop. Okay, sebagai contohnya, price turun membuat drop base drop. Sebelum price turun membuat lower low yang baru, kebanyakan breakout trader akan letak sell stop beberapa pip di bawah area base terdekat. Jadi apabila price turun menyentuh lower sell stop, maka order tu akan trigger ataupun aktif. Boleh ambil profit beberapa pip setelah price membuat lower low yang baru. Okey, apakah sebab saya entry? Adalah sama seperti pattern tadi. Di sini kita ada drop, base, drop, trend penurunan. Maka area base ini akan menjadi tempat untuk entry sell. Stop loss boleh letak beberapa pip di luar area base. Boleh ambil profit apabila price membuat lower low yang baru. Okey, jika korang nak trade low risk, jangan layer seperti ini dan entry lot sesuai dengan modal korang. Okey, di sini saya expect price akan meneruskan penurunan membuat lower low yang baru. Okey, jika korang nak trade layer ataupun high risk, di sini saya nak kongsi beberapa tips untuk layer. Okey, macam biasa, tunggu pattern penurunan drop base drop. Lagi cantik jika time frame besar trend penurunan. Okey, area base ini akan menjadi tempat untuk entry. So, apabila price sudah masuk ke base, kita boleh terus enter sell lot yang lebih besar berbanding sell stop di bawah. Okey, sell stop hanya 0.01 sahaja. Okey, setelah price drop membuat lower low, kita boleh terus ambil profit. Di sini korang boleh lihat saya entry 2 layer 0.10 di area base. Area base di time frame lebih kecil akan lebih valid jika time frame besar dalam keadaan trend yang sama, iaitu downtrend. A few moments later. And you.